Oke, langsung balik sama saya yang di channel Arzel, dan di sini saya akan bermain game yang namanya Dragon Raja. Saya suka game kayak action RPG gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang suka juga mungkin bakal ngikutin series ini. Jadi ini di video pertama saya itu di Dragon Raja. Saya bakal nyelesain game ini di adventure, maksudnya di adventure mode. Bisa jadi kalau misalnya adventure mode yang selesai, saya bakal ke PvP atau enggak ke challenge gitu. Jadi kita coba dulu aja ke adventure. Bentar. Ada yang harus saya setting maksudnya. Ke setting sini buat ngeganti grafik gitu ya. Saya lebih prefer ke low soalnya medium maybe. Enggak. Ya, control it. Let me the city vibration on auto take off. Oke. Kita ke adventure. Ya, ke adventure lah ya. Oke. Kita masuk ke channel 1. Saya nyelesain ini. Sempat keluar gitu. Sempat kepencet keluar gitu. Jadi so sad. Jadi kita ulang lagi aja. Jadi saya sudah tahu apa yang ada di dalam. Daily mission reset at 5th GMT plus 9. GMT di mana ya? Oke, udah masuk ya. Ini dia. Grafiknya lo tetap aja kok, sama aja kok. Apa karena dipencet autoplay ya? Enggak kan? Jadi sini juga ada fitur autoplay-nya. Autoplay di bawah sini nih. Kalau saya autoplay dia bakal jalan sendiri, tapi saya lebih milih saya ngerakin sendiri ya. Aduh, di sini ada fitur evade namanya, buat ngindar. Nah, jadi kalian kalau PvP pasti itu penting banget, sama di dungeon juga buat lawan bos. Pun dungeon ya. Nah, oke. Okay. Nice. Kita udah dapat 3 stars. Tapi sayangnya dari kita enggak scar sih. Maksudnya kena gitu. Kena 4%. Saya kesini dulu. Saya lihat, oke, ini dia bosnya. Bugle Inspector nama bosnya. Oke, saya bakal nge-clear si minion-minionnya dulu. Jadi biar enggak ada pengganggu buat saya melawan bos ini. Oke. Okay. Nah, itu kayak gitu. Bagus itu tadi evade-nya. Kalau kalian enggak bisa nge-evade atau nge-dodge gitu, kalian punya pilihan dua, itu yang ini nih, yang ada kayak tombol shield gitu. Nah, ini ada level 2. Ini ada naik level 2. Belum. Nanti habis ini naik level 3. Oh, kita material itu nih, yang dapat material 2-2 itu tuh buat nanti ya. Buat kita upgrade sesuatu. Cuma nanti. Quest complete. Find the quest menu on the right side. Ini dia quest. Kita ke quest dulu, bukan daily mission. Equipment upgrade. Yeah. Oh, what is this? Ya, tahu, skip aja dulu. Oke. Okay. Oh iya, di sini juga ada hero-heronya gitu ya. Kalian bisa collect hero gitu. Habis itu bisa di switch nanti di battle. Rodea. Nah, di sini ada tipe-tipenya, ada tipe-tipe physical, maksudnya STR, dexterity, sama apa lagi, satu lagi lupa saya. Oke. Okay. Bisa kita harus upgrade yang benar loh ya. Bisa enggak sih ini kita level up semuanya gitu? Oh, enggak bisa. Tadi ke quest dulu ya. Tadi masih ada satu lagi. Nah, ini dia equipment upgrade. Equipment upgrade veteran levels. Tadi perasaan ada di daily mission ada sesuatu. Bentar. Kita hero dulu. Kita ke sini logo lebih milih si Hatch Nevali ini. Oh my god. No. Finfo.
Ini perlu pedang kayak gitu ya, kayak fabrik gitu. Oke, saya bakal naikin ini. Ini oh nggak bisa dinaikin lagi. Oke, udah cukup berarti. Nah, inilah level up all view info. Balik dulu level up all. Yes, of course. Kita naikin semuanya. Nah, saya pengen nyobain dia ya. Oke, kita cobain. Oh, wait. We can skill bisa kita naikin enggak? Oke, kita langsung ke dungeon 14. Nah. Kita bisa nambahin siapa tuh tadi tuh? Daruya namanya kalau enggak salah. Start. Oke. Sebiasa ini kita ngelawan creep, cuman ada yang baru. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Oh, guys. Aduh. Enggak deh. Ah, baru deh. Gua bisa nge-evade gitu. Enggak kepencet tadi. Oke. Aduh, kemana ini? Jadi ini dungeonnya cukup mudah ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari kalau kita harus kemana. Tapi teman-teman cuman disuruh mengikuti path yang ada. Nah, kayak gitu. Tapi yang jelas kayaknya ini game lebih ke PvP sih ya. Jadi kita selesain dulu adventure mode-nya, lalu kita ke PvP. Weh, setelah ke PvP baru kita ke challenge mungkin. Ah, tadi saya coba penyoba makinan. Akhirnya. Tapi lebih besar ini sih damage-nya. Dapat goldnya banyak juga. Oke, kita dapat apa namanya? Copper chain. Nah, next dungeon. Kita bisa langsung ke dungeon berikutnya. Party level up juga mission pointnya segitu. Oke, kita pengen pakai siapa tuh namanya tuh si yang cowok itu, nanti ntar kita pakai yang cewek. Jangan, kita pakai yang cewek dulu. Enggak, yang cowoknya dulu, soalnya ceweknya belum ada skill. 5 menit lagi baru bisa di upgrade. You can get mod instant play by Kubik. Oke, kita switch dulu. Kita switch. Oke, dia ini ranger ya. Atau bisa dibilang archer juga. Enggak di situ dong. Ah. Nice. Ini apaan? Oh, gitu. Kayaknya bakal susah pakai kainan, soalnya kan pertama kali saya pakai kainan. Terus itu jarak pandangnya juga enggak sebesar itu, enggak bisa. Ah. Saya ganti lagi deh, coba ganti ini. Oh, kayaknya ini apaan ini? Oh. Enggak, ganti-ganti aja, siapa sih namanya nih? Lebih gede no. Sama aja, cuman lebih, iya sih lebih tinggi ini. Tapi kayaknya pengen rap, buat rapid fire gitu gak bisa dijauhin apa. Jadi kameranya gak bisa kita ganti. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kita ganti, kita pakai ini aja. Ya kesini. Ini apa ini, bisa diambil gak sih kayak api-api? Oh bukan, kita gak bisa balik lagi teman-teman. Ini dia bosnya. Di serangan keempat ini si archer ini bakal nge-knockdown si... Astaga. Balik. Dia... Oh, bleeding ya itu namanya ya.
Jadi ini nggak, cara penargetannya agak membingungkan. Ngapain samperin? Ah. Oke, saya switch ganti ini. Baru kalah Dede. Nice. Next dungeon. Oke, okay, next dungeon. Sekali lagi. Tapi apa yang bisa di-upgrade enggak ya? Bentar, kayaknya dia bisa di-upgrade deh. Oh ya, ada quest yang selesai. Dikolek-kolekin dulu aja. Ada yang bisa kita upgrade dari sini. Saya bakal mengupgrade senjatanya si Carl Hetman ini. No. Upgrade. Terus ini nggak perlu sih. Perlu ding. Oh, ngerti. Tadi tuh pakai gold itu buat nambah kayak buat siapa sih? Nah, kayak gitu tuh. Apa sih? Goldnya dipakai buat nge-upgrade. Nah, ini bisa di-upgrade sendiri. Terus ini semuanya gitu. Sana upgrade. Ya kayaknya gold itu buat apa sih? Buat mengupgrade ini secara instan maksudnya. Emang ada time, emang ada waktunya ya? Enggak kan? Level up. Akhirnya dia ada level up penuh. Terus ini apa masalahnya? Oh, skill ya. Level up. Kita perlu, gue pengen available for after level 2 stars. Okay. Oh wait. Mungkin kayak ini jadi. Oh enggak sih. Jadi harus dapat level 2. Okay, ini terakhir. Dungeon terakhir kita hari ini. Daily mission reset at 5th. Again. Nah, ini dia. Agak susah kalau misalnya Angel. Apa sih Angel nya dari sini kameranya. Agak gak enak. Aduh. Nah, ini apa lagi? Oke, apa sih? Attack kita udah makin gede tadi. Terakhir ngeliat di itu 59. Tapi sekarang sekitar 882. Dan serangan terakhirnya sekitar 120-an tadi tuh. Jadi berusaha jangan berhenti. Langsung mati kan kalau pakai skill ininya. Tapi gak bisa dipakai sembarangan sih. Kita pakai ini. Kita ganti. Ini ganti ini kan. Salah di situ juga ada archer no. Oh iya, skill ini lebih kencang, lebih bagus. Lebih skill apanya sih? Skill si bagel inspector lagi. Yang tadi ya. Yang di pertama itu. Oh, enggak, ganti. Pas kita ngeganti hero itu, si bosnya kayak kayak enggak aktif gitu, baru pas hero kita datang lagi baru aktif gitu. Okay, good to know. Oke, dungeon terakhir kita selesai. Victory bintang 3, kita dapat apa? Dapat gold seperti biasa. Kita dapat material seperti biasa. Oke, mungkin nyampe sini aja dungeon terakhir kita. Nanti kita lanjutin di next day-nya. Saya upload setiap hari kok. Semoga aja ya.